Hai teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai di Airi Room Muara Rajen 24. Namanya Airi Room Gedung Sate karena memang jaraknya tidak jauh dari Gedung Sate. Ini kamarnya lumayan nyaman, ukurannya sekitar bisa 4,5 kali 5 untuk kamar utamanya. Kalau sama kamar mandi mungkin jadi 5 kali 4,5. Pas masuk itu kita langsung lihat tempat tidurnya begitu bersih. Lihatnya bersih, rapi gitu, standar Airi lah sebetulnya, dengan bantal dan ada bantal Airinya. Kemudian di sini ada cermin sepanjang kamar ini yang bikin kamar ini kerasa luas karena sisi-sisi dari tempat tidur ini semuanya cermin. Jadi kita merasa kamar ini jadi 2 kali lipat luasnya. Kemudian ada meja yang dibikin minimalis ya di sini, mejanya minimalis banget begitu, tempat meletakkan suguhan dari Airi, ada minuman, ada snack-snack. Khasnya Airi itu selalu menyediakan makanan ringan dan minuman dua untuk 2 orang. Dan yang bikin kita suka nginep di Airi memang dia punya standar yang cukup bagus. Kemudian ada juga televisi. Televisinya ini cukup lah kalau untuk nonton dengan jarak yang cukup dekat. Dan teman-teman ada di sini ada board di belakangnya terbuat dari kayu gitu. Jadi ini kelihatan manis gitu ya, dari kayu. Dan TV-nya ini kelihatan sangat sederhana, minimalis tapi menarik sekali. Kemudian teman-teman lihat di sini ada juga ada bangku juga dari kayu, tempat duduk, ada mejanya. Dan ada meja tambahan di sini. Jadi kalau mau beraktivitas yang perlu meja, di sini ada meja juga, ada lemari geser. Jadi efisien banget karena lemari geser. Dan ini dia yang kita suka, dia menyediakan sajadah. Kita enggak usah repot-repot bawa sajadah, disiapkan sajadah oleh Airi. Oke, lemarinya ada 2 sisi. Seperti ini, sisi gesernya ada 2. Oke. Lalu teman-teman ini view-nya kolam. Di luar view-nya kolam. Ada ikan koi, teman-teman bisa lihat. Cantik-cantik ikan koi-nya. Jadi pas deh kamar kita nih bisa menikmati cantiknya ikan dari kamar. Cantik banget. Walaupun ini di dalam ya, sebetulnya bukan di luar, tetapi view-nya lumayan bagus. Terus teman-teman, kamar mandinya juga tidak terlalu besar sebetulnya. Nih, bisa dilihat ukuran kamar mandinya sekitar 2 meter kali 1 meter 30 cm lah. Tapi teman-teman lihat, ini cukup lah untuk kepentingan kebutuhan kamar mandi ya. Ada handuknya di atas, kemudian ini toiletnya, ada tisu disediakan, ini sudah standar Airi kalau tisu. Kemudian ada juga showernya, dan ada wastafel dengan kelengkapan Airi seperti biasa. Airi punya sampo, sabun, dan ini tempat sampo sabun, dan pastinya ada sisir dan sikat giginya 2. Oke. Kita akan coba apakah AC-nya berfungsi dengan baik. Ada kamar ini ber-AC. Ini AC-nya. Ini dia remote-nya. Oke, kita coba nyalakan AC-nya. Sudah nyala ternyata AC-nya, belum terasa dinginnya. Oke, ada remote AC dan ini remote TV. Mari kita coba TV-nya. Oke. Oh ya, untuk ngecas HP ya, di sini disediakan ada colokan, jadi relatif mudah untuk ngecas HP, dan ada juga laci untuk naruh perlengkapan yang mau kita pakai. Dan ini lihat tempat duduknya, dia kasih pakai roda sehingga mobilitasnya sangat mudah, kan? Oke, hari ini saya ngantar anak saya mau ujian perguruan tinggi besok, doakan ya, mudah-mudahan dia lulus sesuai dengan perguruan tinggi pilihannya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like tayangan ini dan subscribe channel saya. Sampai jumpa.